Hai, assalamualaikum, bersama lagi dengan Anwar dari channel Nice Guys TV. Okey, hari ini aku nak buat satu kek kukus yang aku inspirasikan daripada kek Tim Mazlan dengan tiga bahan sahaja, iaitu coklat ataupun biskut, Ino dan juga susu. Okey, apa yang aku nak buat hari ini, macam kek Tim Mazlan hari itu dia buat tak salah aku 5 jenis ataupun 6 jenis. Oreo, tak salah aku peanut butter, ada chismo, ada biskut tiger. Tapi aku hari ni nak buat 4 jenis kek kukus, iaitu Cremo, Oreo, Zest dan chismo. Dan 2 bahan lagi, iaitu yang kita sangat-sangat perlu, iaitu Ino. Ini sebenarnya menggantikan soda bicarbonate. Satu sachet ni sahaja untuk buat satu kek. Dan bahan yang terakhir, iaitu bahan ketiga, iaitu susu. Hari tu kek Tim Mazlan dia gunakan susu segar atau full cream milk. Tapi aku hari ni menggunakan susu tepung. Sebelum korang tengok aku buat kek ni, korang jangan lupa subscribe dulu. Tekan tombol merah tu, tekan tombol lonceng dan tekan all untuk mendapatkan sebarang notifikasi video-video terbaru daripada channel Nice Guys TV. Jangan lupa teruskan menonton sampai habis untuk mengetahui sama ada kek yang aku buat sedap ke tidak. Kita tunggu sampai habis. Okay. Hai, jumpa lagi. Untuk step yang pertama nak buat kek kukus coklat ni, kita kena blend ataupun kena kisar biskut kita hingga hancur. Kita nak mulakan dengan biskut Cremo ni. Okay, nanti kita akan blend yang lain. Lepas ini kita nak blend zest pula. So zest ni dia punya berat 127 gram. Jadi dia lebih kurang dalam 254 gram untuk 2 bungkus. Okay, kita buka dulu. Nampak punya krim vanila tu ada eh. So kita campur dekat sini dulu. Okay, siap untuk zest, siap eh. Jadi kita masukkan dalam bekas, nanti kita tandakan supaya kita tidak tertukar. Okay, zest. Okay, ini zest eh, zest. Kita ini Cremo eh, Cremo kita tak C. Alright, then kita buat untuk Oreo pula. Untuk Oreo, okay, Oreo ni daripada 150 gram daripada zest. Jadi yang kita beri minum soalnya kan, dengan makanan 150 gram. Okay, kita blend dulu. Okay, nice. Dan kita masukkan dalam bekas. Ini adalah untuk bekas Oreo. Okay, Oreo sedap. Jadi kita blend lagi satu. Kita masukkan dalam bekas. Nanti kita akan campurkan bahan yang lain. Okay, penuh. Wow.
Oreo. Tutup. Dan yang last kita nak buat adalah chips small. Chips small ni, okey. Berat dia mana berat dia? Berat dia mana ni? Berat dia 163 gram. Jadi kita masukkan 1.5 pack ni je. 1.5 pack saja. Tapi kalau nak masukkan semua pun tak salah kot. Tapi tak apalah. Kita masukkan 1.5 pack sebab dia besar. Besar dan lebih berat. Tak sabar aku nak rasa kek dia. Tunggu sampai habis eh. Okey, untuk kek yang pertama ni kita akan buat kek kita nak buat kek Oreo dulu. Kita tengok Oreo dulu. Okey, kita letakkan dalam bekas ni semuanya. Kita campurkan Eno. Satu paket eh. Kita campurkan Eno satu paket. Dan kita masukkan susu perlahan-lahan eh. Kita masukkan susu separuh dulu. Okey, separuh dulu. Dan kita tengok, kita kacau dulu. Kacau sehingga sebati dulu eh. Dan sebati nanti baru kita masukkan lagi separuh lagi susu tu. Bau dia. Oreo babe. Kita masukkan okey. Kita masukkan terus. Bati dia. Dan kita gaul sehingga sebati eh. Sehingga sebati betul-betul. Dia jadi macam secair coklat. Tak payah kacau popcorn pun tak apa. Sebab benda ni dia kek kukus. So dia mudah saja. Jadi, tiga bahan iaitu biskut, Eno dan juga susu. Okey, nampak tak? Dah sebati macam ni. Kalau dah sebati, kita akan masukkan dalam bekas dan kita akan kukus. Okey. Kita ambil bekas. Bekas seperti ini. Dan kita sapukan sedikit minyak masak dalam dia. Di bawah dia. Sapukan sedikit minyak masak. Supaya nanti mudah kita nak apa keluar. Kita sapukan di tepi-tepi dia semua dia. Minyak masak. Dan kita masukkan bahan yang kita telah gaul tadi ke dalam bekas. Okay guys, macam ni. Okay, masukkan semua. Bau dia pun dah cukup menyelerakan. Bau Oreo tu. Tak sabar aku nak rasa kek dia. InsyaAllah, semoga-moga menjadi. Nah, tu kita masukkan dalam kukus kita. Kita akan kukus selama 15 minit dulu. Sementara kita tengok dulu. Kukus dulu sampai 15 minit. Then kita akan check dah masak ke belum. Okey. Kita tunggu 15 minit dan kita buat kek yang kedua. Okey, kita ulangi step yang okey, kita ulangi untuk kek yang berikutnya iaitu biskut Cremo. Aku tak buat biskut Cremo. Stepnya sama saja. Okey.
Tadi aku kukus kek Oreo tu dalam 25 minit. Aku mulakan dengan 15 minit pertama tapi tak masak. So kita buat untuk terus kepada okay. Rasanya dah masak yang ni. Ini adalah Cremo, keluarkan daripada bekas ni. Padat. Aku rasa yang ni lebih padat eh. Cremo ni lebih padat daripada Oreo tadi. Ni Cremo eh. Ni tadi Oreo. Dia nampak lebih ringan. Kita apa, kita ketepikan dulu. Dan kita akan buat yang seterusnya, iaitu zest. Ni zest eh, ada zest kat sini. So kita tuangkan bahan ni ke dalam bekas. Aduk okay. Ke dalam zest dan kita aduk. Dan kita aduk. 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 Kita di dalam kukus ni. Okay guys, so aku nak buat kek yang terakhir, iaitu kek Chismo. Bau dia memang agak lain daripada Oreo dan juga yang lain-lain tu. So kita masukkan bahan dia ke dalam bekas. Masa dia sama juga, 25 minit. Hai, okay guys, kek kita pun dah siap. Aku nak tunjukkan pada korang satu-satu kek yang dah siap ni. Ada sedikit yang melekat, jadi dia tak berapa cantik. Tapi nanti aku akan potong, aku akan letakkan di satu piring untuk tunjukkan pada korang tekstur dalam dia eh. Okey, yang hujung ni aku ada tanda kat bawah ni. Okey, ni Oreo. Okey, warna dia agak gelap. Ini zest juga agak gelap. Aku ada lagi dua kat sini. Okey, yang ini Cremo. Cremo ni dia agak ada coklat cepat sikit. Dan yang terakhir adalah Chismo. Okey, Chismo ni cantik sikit eh. Dia agak coklat macam ni. Nanti aku akan potong, aku letakkan di pinggan satu-satu. Okey, aku nak potong dulu. Harap-harap dia tak pecah eh. Okey, aku akan letakkan di piring. Okey, dia boleh. Yang nampak dia nak, yang ni Cremo. Cremo, dia nampak dia nak ni. Okey, yang ni, just. Okey. Okey, aku nak potong yang Chismo eh. Chismo ni nampak lebih ringan eh. Dan lebih gebu. Letak di hujung sini. Okay guys, ni dia kek-kek kita yang telah pun siap. Yang hujung ni Chismo, yang ini Cremo, yang ni zest, dan yang ini adalah Oreo. Okay, tibalah masanya untuk aku mencuba kek-kek kukus yang aku telah buat tadi. So kita nak rasa Chismo dulu. Okay, bismillah. Wow, dia punya rasa tu eh? Walaupun kita tak ada tambah susu manis, tapi kemanisan tu cukup. Sebab aku rasa lah biskut tu pun memang dah manis, ditambah dengan coklat yang ada dalam Chismo tu. Wow, menarik. Okay, aku nak rasa yang zest pula eh. Zest ni nampak dia warna dia lain sikit eh. Warna dia seakan-akan ada kelabu macam tu. Dia memang tak hitam sangat. Jom makan. Wow, not bad. Dia punya manis, dia punya rasa coklat tu memang sangat-sangat pure eh. Wow,
Sedap. Kita nak cuba Cremo ni. Cremo ni nampak lebih moist eh. Lebih lembab. Nampak dia agak basah-basah sikit. Hmm. Betul. Tapi rasa dia memang sangat-sangat berbeza daripada Zest ni. Wow. Ni sedap lah. Hmm. Okay. Aku suka yang ni. Kita try yang terakhir. Oreo. Oreo ni nampak sama juga macam Cremo. Dia lebih moist. Lebih padat. Eh? Kita cuba. Bismillah. Rasa dia memang ada berbeza dengan Cremo ni. Tapi rasa coklat tu lebih kurang macam Cremo. Kita habiskan lah. Okay, selesai. Aku rasa video kita sampai sini dulu. Aku rasa tak rugi kita mencuba. Begitu senang, mudah sekali untuk buat kek ni. Hanya kacau. Masukkan dalam kukus 20 minit hingga 30 minit. Dah jadi. Eh, okay guys, kita jumpa lagi di next video. Kalau korang suka dengan video ni, korang klik like, comment dan share. Jangan lupa untuk sesiapa yang baru saja singgah di channel aku ni, untuk tekan tombol subscribe warna merah tu, tekan tombol loceng dan tekan all untuk mendapatkan sebarang notifikasi video-video terbaru dari channel Nice Guys TV. Okay guys, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.